Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada saat ini saya bersama dengan Saudara Wawa yang akan memberikan kesaksian bagaimana hebatnya kuasa Bapa Yahweh yang diturunkan atas Wawa pada saat dia melahirkan. Bahkan Saudara akan mendengar bagaimana sampai Bapa Yahweh itu mengubah darah A plus menjadi darah B. Siapa yang bisa lakukan itu kalau bukan Bapa Yahweh? Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara silahkan dengarkan kesaksian yang sebentar akan langsung disampaikan oleh Wawa. Bagaimana pertolongan Bapa Yahweh di dalam Yeshua Hamasiah yang sangat luar biasa. Melalui kesaksian ini, saya juga menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara, jikalau Saudara ada dalam keadaan kritis, bahkan dalam keadaan yang sudah tidak berdaya, ingat ada satu nama yang maha kuasa, dialah Yahweh Elohim, Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi. Untuk itu, kami persilahkan Bapak Ibu Saudara mendengarkan kesaksian ini, dan Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Nama saya Wawa, saya dari Pematang Siantar. Di sini saya akan memberikan kesaksian untuk pemulihan Bapak Yahweh. Pada tahun 2014, saya mengandung anak ketiga. Memasuki bulan kandungan ketiga, saya mengalami keguguran karena janin tidak berkembang. Singkat cerita, pada tahun 2015, saya mengandung lagi. Tapi setelah saya mengandung itu, saya sudah mengenal Ibu Ega dan Tante Riani Soraya Pardede. Tante Riani adalah seorang pendoa syafaat. Tapi pada kehamilan ini saya juga mengalami pendarahan hebat ya, sampai saya hampir putus asa gitu. Saya yakin bahwa anak ini tidak akan bisa lahir lagi seperti tahun yang sebelumnya. Jadi tante ini mendoakan saya memakai nama Bapa Yahweh. Saya didoakan, dan tante ini mengatakan bahwa anak yang saya kandung ini akan lahir ke dunia dan tidak seperti tahun yang lalu akan mengalami keguguran atau kegagalan. Pada kehamilan masuk 3 bulan, saya mengalami pendarahan yang hebat. Dan di situ saya mengeluarkan darah yang besar, hampir berbentuk janin. Di situ saya sudah putus asa. Saya sempat menelepon Tante Riani. Saya bilang, "Tante, kenapa saya bisa pendarahan ini? Saya keguguran lagi," saya bilang. Jadi Tante Riani itu juga shock ya. Dia sempat ragu juga dengan apa yang dia katakan sama saya, bahwa anak saya ini akan lahir ke dunia dengan selamat. Pada waktu itu saya mau periksa ke dokter ya. Jadi pada waktu itu semua dokter kandungan di Siantar tuh ada pertemuan seminar tahun sekali di Bandung. Jadi saya menunggu dokter. Selagi menunggu dokter, ibu mertua saya memberikan saya obat untuk membersihkan kandungan. Tapi sewaktu saya disuruh memakannya, perasaan saya nggak enak gitu. Saya periksa dulu baru saya memakan obat ini. Lalu besoknya saya periksa ke dokter ya, dokter kandungan, dokter Paulus. Saya menceritakan kriteria bagaimana saya pendarahan, bla bla segala macam. Jadi dokter ini memeriksa kandungan saya. Diperiksa. Padahal awalnya saya memeriksa itu bukan untuk melihat janinnya, saya melihat apakah masih ada sisa-sisa darah atau apa yang tidak bersih di dalam kandungan biar supaya disedot gitu. Lalu begitu dokter periksa, dokter menyatakan bahwa janin saya masih ada di kandungan. Saya di situ shock juga, kaget ya, karena waktu mengalami keguguran itu saya sudah makan obat sakit kepala, obat apa segala macam gitu. Jadi saya bertanya sama dokter, "Loh, jadi dokter, gimana dengan darah yang keluar itu?" Dia hanya bilang itu darah kotor. Dan saya pun kalau berpikir secara logika tidak mungkin itu darah kotor, karena saya pendarahan tuh banyak sekali gitu. Singkat cerita, dua hari kemudian saya periksa lagi,
ke dokter kandungan karena saya masih ragu dengan hasil dokter ini ya. Begitu saya periksa, saya tidak ceritakan sama si dokter ini bahwanya saya mengalami perdarahan apa segala macam. Begitu saya diperiksa, si dokter ini bilang sehat ya Bu kandungannya. Nah, dari situ saya baru percaya bahwa janin yang ada di dalam kandungan saya itu masih ada. Singkat cerita, kehamilan 6-7 bulan saya cek lagi ke dokter. Jadi dokter ini mengatakan bahwanya saya memiliki risiko yang besar untuk melahirkan anak ini. Karena pertama risikonya angka rahim pasti, kedua kita harus disediakan 3 kantong darah dan saya divonis mati. Karena untuk kasus seperti saya ini 1001. Karena ari-ari yang ada di dalam ari-ari anak saya dengan rahim saya sudah nempel dan menjadi satu seperti daging dan itu menutup jalan lahir. Apabila terjadi pun operasi itu akan terjadi pembuluh darahnya pecah gitu. Singkat cerita, berjalan dengan 7 bulan seperti itu, dokter juga mengatakan kalau saya tuh harus bed rest, harus istirahat total, tidak boleh banyak bergerak. Tapi saya ya seperti biasa aja rutinitas naik motor, saya berjualan online, saya antar kesana kemari dengan perut yang besar gitu. Tapi tidak pernah terjadi pendarahan. Karena apa? Karena itu saya sudah didoakan, anak saya, kandungan saya sudah didoakan di dalam nama Bapa Yahweh. Singkat cerita, usia hamil 7 bulan ada suatu peristiwa terjadi ya. Saya duduk di rumah, di sofa gitu. Jadi di belakang ini ada foto pengantin besar gitu. Baru saya duduk 5 menit saja begini, tiba-tiba foto pengantin itu jatuh mengenai perut saya. Jatuh, terus perut saya tegang gitu kan, keras gitu. Saya pun takut, kaget karena bulan depan saya akan melahirkan. Saya sempat shock juga. Saya telepon Ibu Eganya, saya minta tolong, mereka mengantarkan saya ke rumah sakit. Di dalam perjalanan saya ditopang doa, didoakan, dihilangkan setiap roh-roh kematian yang menguntit hidup saya, menguntit anak dalam kandungan saya. Singkat cerita, kita sampai ke dokter kandungan, sampai si dokternya tertawa dia saya. Kenapa Bu ini? Dokter ketiban foto pengantin. Kok bisa? Makanya saya heran dokter, itu foto pengantin sudah lama di situ, sudah 7-6 tahun di situ tidak pernah apa-apa, tiba-tiba saja jatuh gitu mengenai perut saya. Diperiksa dokter, oh tidak apa-apa ya, syukur. Saya bilang, dokter benar anak saya tidak apa-apa, apa ada lecet atau apa ada kena tulangnya kan masih rawan gitu ya. Oh, tidak apa-apa, anaknya baik-baik saja, dia cuma kaget jadi perutnya tegang, dia bilang gitu. Singkat cerita, masuk ke bulan 9 ya, di situ saya sudah berdebar-debar karena saya sudah divonis gitu ya, saya akan mengalami kematian. Jadi itu langsung terngiak kematian gitu. Lalu habis itu dokter bilang gini, nanti untuk pemeriksa selanjutnya bawa suami, dia bilang gitu. Iya dokter, saya bilang. Begitu singkat cerita kita datang untuk pemeriksaan terakhir, dia bilang begini dokter, Pak, kalau bisa ini dibawa ke Medan saja untuk melahirkan si anak ini, karena risiko untuk melahirkannya sangat besar. Mungkin si dokter ini sih saya pikir-pikir nggak mau mengambil risiko ya, karena kalau alih ke ahli, ke profesornya itu lebih bagus, dia bilang gitu. Karena kan takutnya ada apa-apa gitu. Jadi ya kalau ke dialih profesornya Pak, paling budgetnya 30 juta, dibilang itu. Oh iya dok, saya bilang. Jadi dok, kalau ke ahlinya, apakah dijamin kita bisa selamat? Saya bilang. Ada yang selamat, ada yang tidak, kata dokter. Jadi saya ketawa. Kalau memang dokter dengan budget 30 juta, tidak ada jaminan saya selamat, untuk apa saya jauh-jauh ke sana? Saya kan pakai BPJS. Oke lah, kalau untuk anak saya pertaruhkan 30 juta itu ada jaminan hidup. Tapi kalau enggak tuh apa dokter? Mendingan dokter saja yang menangani saya bilang gitu. Lalu dokternya tertawa. Enggak bisa gitu Bu, kita tidak boleh sepele sama nyawa. Saya emosi di situ. Dokter, saya tidak sepele dengan nyawa saya. Saya mau hidup yang panjang. Saya mau merawat anak-anak saya bilang. Kalau saya mati muda, enak suami saya dong, nikah lagi, saya bilang gitu. Sudah gini saja dokter saja nanganin, saya bilang gitu.
Oke lah kalau itu mau ibu, nanti kita ada tanda tangan apa segala macam. Oke, nggak apa-apa dokter, saya bilang. Singkat cerita, pulang kita ya, suami sempat gak enak hati. Sudah kamu jangan ke dokter situ, masa begitu dia ngomongnya, mematahkan semangat segala macam, gitu ya. Oke, kita nggak ke dokter, kita ke dokter yang awal lagi. Jadi begitu saya periksa ke dokter yang awal itu pada hari Senin tanggal 22 saya ke dokter. Aduh, sehat ya janinnya. Ini sudah masuk 9 bulan ya dokter diperiksa. Bah, ini harus cepat dioperasi karena risiko kamu melahirkan itu sangat besar, dibilang. Ini harus cepat dioperasi. Hari Rabu kamu sudah operasi. Ih, saya shock. Tapi menurut pengakuan dokter tuh saya bulan 3 tanggal 9 operasi karena udah mateng. Gitu kan dalam hati saya. Loh dokter, apa sudah mateng? Saya bilang, ya sudah mateng. Ini resiko kamu ini, kamu tidak boleh sakit-sakitan dulu. Tidak boleh terjadi pendarahan dulu. Harus segera dioperasi sebelum pendarahan. Karena kamu resikonya tinggi. Tinggi dia. Oke, saya buat itu aja ya, surat jalan segala macam, bla 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 gitu ya. Terakhir saya dirujuk ke Horas Insani. Jadi, pada hari Selasa, suami ngajak saya. Ayo kita doa, dibilang gitu. Sudahlah kamu saja pak doa sama anak-anak ke sana, ke persekutuan. Saya di rumah saja, saya pingin di rumah berdoa sendiri, berdoa pribadi bersama Bapak, saya bilang gitu. Memang di situ saya sudah mengenal Bapak Yahweh, cuma di situ kita masih dalam mencari juga. Malam saya berdoa, saya bilang begini, Bapak ampuni setiap dosa saya. Kalau boleh Bapak mengizinkan, berikan saya umur yang panjang. Saya masih ingin sekali menjadi istri yang baik dan menjadi ibu yang baik buat anak-anak saya bilang gitu. Tolong Bapak, kalau bisa Bapak lalui cawan ini dari saya. Itu pun harus kehendak, menurut kehendak Bapak, bukan kehendak saya. Biarlah jadi kehendak seperti kehendak Bapak. Saya serahkan segalanya ke dalam tangan Bapak, saya bilang. Setelah saya berdoa, kira-kira jam 2, saya pecah ketuban, tapi semuanya itu darah. Biasanya orang kalau pecah ketuban itu air. Ini darah, saya kaget. Ini perut sudah tegang, sudah ini anak sudah muter mau cari jalan akhir mau keluar. Saya di situ bingung, tapi was bingung-bingung saya tetap menenangkan diri, saya tetap berdoa, Bapak tolong saya di dalam kesulitan, saya di dalam kesesakan, saya bilang, Bapak Yahweh, saya bilang, di situ saya menyebut nama Bapak Yahweh, tolong saya Bapak Yahweh, saya bilang. Dan saya telepon Tante Riani ini, Tante, saya sudah pecah ketuban tapi darahnya. Oke, dibilang. Saya telepon Abang Ipan untuk mengantarkan saya, suami saya bangunin untuk mengantarkan saya ke rumah sakit. Tidak lama Ega juga menyusul. Singkat cerita di ruang operasi itu saya sudah tegang, karena saya sudah diponis mati, ya kan? Saya bilang gini, Tante, kamu takut dek? Dia bilang gitu. Iya Tante, saya takut. Tenang, kamu tidak boleh takut. Kamu harus rileks, tenangkan diri. Kamu tidak boleh tegang, dia bilang begitu. Karena kalau tegang kan bagi orang hamil kan bahaya. Tidak boleh tegang, harus tenang, dia bilang. Mari kita berdoa, katanya. Dia berdoa. Bapa Yahweh, Bapa yang kami kasihi, dia berdoa untuk saya. Saya berdoa Bapa untuk kelancaran operasi Wawa, untuk kelahiran anaknya, dia bilang gitu. Dan segala peralatan medis yang ada ini dikuduskan, ditaherkan, dia bilang begitu. Lalu setiap dokter-dokter perawat Bapak memberikan pelayanan yang terbaik buat Wawa. Sangat terbaik Bapak Yahweh, dia bilang begitu. Lalu udah dia kasih saya kitab ILT. Ini kamu baca. Untuk biar supaya saya itu sudah gelisah, sudah debuk-debuk jantung yang sudah enggak karuan lah, pikiran pun sudah apa. Jadi saya baca ILT ini, saya baca. Di situ saya mendapat ketenangan. Singkat cerita sekitar jam-jam 7 perawatnya datang kan. Saya di UGD, perawatnya datang. Bu, katanya, Cing silakan Cing, kalau mau mandi dulu, gitu. Dia pokoknya tuh baik sekali, apalagi kalau kita pakai BPJS ya, gitu. Kita tahu lah BPJS. Tapi di situ saya mendapat pelayanan yang sangat bagus, ramah dia punya suster. Begitu, oke, sikap cerita sudah, asal-asal mau orang operasi. Jadi tante ini pegang saya, jangan takut, Bapak Yahweh bersama kamu ya, anakku, dia bilang. Ya tante, bilang, dah, kita ke ruang operasi. Di situ saya gemetaran kan. Saya bilang gini, Bapak tolong saya percaya kamu ada bersama saya, sebelum itu saya cerita udah dipasang di lampu itunya, saya semakin kedebuk jantung begitu. Terus
jangan diselimutin lagi, tunggu kita ke sana lagi, ruang sebelah aja dulu, ini nanti dia tuh. Saya sendiri di situ, saya di situ merasakan ada roh-roh kematian yang sudah menghampiri saya di situ. Saya bilang, Bapak, saya kuat bersamamu. Saya manggil Bapak Yahweh, Bapak Ya, karena di situ saya belum mengenal Yesus, belum Pak Yesua. Setelah itu, singkat cerita, jam 8.30 saya mulai dioperasi. Dioperasi, kalau kita dioperasi kita akan sadar bagian atas. Lalu, saya sempat melihat anak saya, Daniel, dibawa, digendong dokter susternya untuk dibersihkan. Saya baru melihat 5 menit ini, tapi udah oyong ini, udah gelap. Saya merasa tangan saya ditarik, saya hanya mendengar. Mendengar di bius total, saya hanya mendengar suster teriak, dokter, pendarahan, darahnya keluar gitu. Jadi di situ saya sudah pingsan, nggak tahu apa-apa lagi. Terus detak jantung saya semakin lemah, makin lemah, makin lemah. Di situ saya tidak tahu apa-apa lagi. Habis itu nggak lama, tiba-tiba saya bisa melihat kok orang Ega ini masuk ke ruang operasi sama tante ini, wajahnya kok dalam panik gitu, panik sekali, hampir gimana gitu wajahnya, menangis gitu. Ada apa ini? Kenapa mereka? Gitu. Saya mendengar apa yang mereka bicarakan, saya mendengar, tapi saya tidak bisa melihat jasad saya. Saya mendengar di situ. Saya bisa melihat juga dokter sudah berdiri di depan pintu. Dia bilang gini, kalau mau bagi yang memberdoakan silakan doakan. Dia bilang gitu. Dia tuh di depan ruang operasi itu udah rame, kan? Teman-teman pada datang, pada mendoain, pada nangis-nangis itu. Mama mertua nangis-nangis itu. Mereka kira saya sudah tidak selamat. Karena ini saya sudah putih kayak mayat. Jadi, sekat cerita. Lalu, jam 3.30, saya sudah keluar dari ruang operasi. 4:30 saya sadar. Saya lihat itu sudah ramai teman-teman. Sama ada pendeta gitu. Setelah itu, waktu malamnya, pada ada pulang semua. Waktu malamnya saya dengar, iya kritis, begini-begini gitu. Jadi saya mendengar kesaksian mereka. Jadi kritis, begini-begini, bla bla. Saya heran, siapa yang kritis? Saya kan tidak tahu apa-apa di situ. Siapa yang kritis? Siapa gitu-gitu ya. Jadi besok paginya saya dikunjungi sama Tante Riani. Tante Riani bersaksi sama saya. Kamu tahu nak, semalam kamu kritis. Roh kamu sudah keluar. Dia bilang, hah? Saya bilang, saya juga sudah bilang sama Ega. Waktu di ruang operasi, Ega, itu hanya mayat. Si Wawa sudah tidak ada, tapi rohnya masih di sini. Tante Riani itu bilang kayak gitu. Jadi si Ega bilang, oke, gini sih Tante nih ngomong, gak boleh gitu Tante. Emang betul Ega, dia sudah tidak ada lagi di situ. Itu hanya mayatnya, itu hanya dibantu dengan alat pernapasan. Rohnya sudah keluar, rohnya sudah ada di sini, bilang kayak gitu. Tante itu bisa melihat alam roh. Lalu, dan mereka sudah melihat saya mengeluarkan air mata di ujung. Air mata kematian. Saya disuruh diceritakan, saya juga syok ya, kaget gitu. Di situ semua pada nangis, semua pada berteriak, memanggil saya, berdoa. Jadi begitu kita mendoakan kamu, wabi kita bilang amin, entah gimana mulut kamu juga bisa amin, padahal kamu dalam keadaan pingsan. Di situ anak saya lahir. Pada waktu itu, waktu masa-masa kritis itu, saya punya abang ipar. Dia datang, dia mengunjungi saya. Dia nggak tahu kalau saya dalam keadaan kritis pada masa itu. Itu darah belum ada. Untuk darahnya yang 3 kantong itu belum tersedia di situ. Jadi dokter pun panik. Ini darahnya mana? Ini darahnya keluar semua terus kan? Ini darahnya mana? Mana darahnya? Itu golongan darah saya B. Jadi pada waktu itu abang ipar saya datang. Jadi ditanya si dokter, kamu golongan darah apa? Tidak tahu dokter. Dia bilang gitu. Oh, coba periksa. Baik, diperiksa golongan darah dia B. Dia pergi ke PMI karena enggak bisa langsung transfusi, harus dari PMI dulu. Begitu datang, itulah yang pertama kali yang masuk darahnya ke saya. Itu pertama kali. Jadi singkat cerita, semua berjalan lancar. Saya sehat, anak saya sehat. Pertolong Bapak Yahweh luar biasa dan saya mendapat pelayanan yang luar biasa di rumah sakit tersebut. Itu saya memasuki rumah sakit itu kelas 3. Ini biasa kelas 3 ada 6 orang, 3 orang. Itu pada masa itu ada 3 orang. Besoknya saya dipindahkan ke kelas 3 tapi kosong. Lebar sekali seperti VIP. Tidak, waktu saya di situ tidak ada pun satu pasien yang masuk. Saya sendiri sampai suami anak saya tidur di situ bawa hilang bawa ambal seperti hotel. Itu memang Bapak Yahweh menyediakannya sangat luar biasa. Saya bersyukur bahwa Bapak Yahweh ini begitu baik.
Singkat cerita, setelah ini 3 tahun ya. Jadi abang ipar saya yang menyumbangkan darah sama saya itu, awalnya golongan darahnya B. Dia kena kecelakaan, ini dia entah apa, jadi dia periksa ke Pineng. Setahun, 2 tahun kemudian dia periksa ke Pineng. Periksa ke Pineng, jadi pas diperiksa darahnya, kata dokter darah dia A plus. Darah dia A plus. Jadi dia bilang gini, enggak dokter, golongan darah saya B. Karena saya pernah menyumbangkan darah buat ipar saya yang lagi melahirkan butuh darah. Dia bilang itu, iya, ini golongan darah kamu A plus. Diperiksa lagi 2 kali, sampai dia sampai ke laboratorium itu melihat, betul A plus. Jadi dokter, kok bisa masuk? Sebenarnya apel dengan golongan darah B tidak bisa masuk. Itu akan fatal, dia bilang. Itu si pasien yang menerima darah itu akan bisa mati, bisa kejang-kejang, dia bilang itu. Karena sempat juga terjadi seperti itu di rumah sakit itu. Jadi gimana nih dokter? Saya sudah, jadi orangnya masih hidup, masih sehat, anaknya sudah 3 tahun. Dia bilang, kok bisa ya? Itu kita tidak tahu, Pak. Itu ya Bapak, itu ya Tuhan yang punya rencana, dia bilang itu. Itu mujizat. Susternya bilang itu mujizat. Makanya, jadi begitu tuh dia telepon saya ya, dari apa, wah golongan darah kamu sebenarnya apa sih? Dia bilang, B, saya bilang, kamu tahu gak golongan darah saya apa? A plus, katanya. Ah, masa? Saya bilang gitu. Iya, golongan darah A plus, makanya saya bingung, katanya. Kok bisa masuk ke darah kamu? Padahal itu darah dia pertama kali loh, itu darah saya habis, darah dia yang pertama kali masuk ke tubuh saya gitu. Jadi, saya percaya Yesua bisa menggantikan air menjadi anggur. Yesua juga bisa menggantikan darah A plus menjadi darah B. Saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Yahweh karena memberikan anugerah yang besar bagi hidup saya, bagi anak saya. Dan saya berdoa juga buat keluarga besar saya, pasti akan menerima nama Bapak Yahweh dan akan diselamatkan. Karena firman Bapak Yahweh berkata, satu bertobat sisi keluarga diselamatkan. Terima kasih untuk kesaksian saya ini menjadi berkat. Haleluya, amin. Inilah anak saya yang saya lahirkan dengan tolong Bapak Yahweh yang luar biasa. Dia sekarang sudah usia 3 tahun setengah. Namanya Daniel Christian Stoner. Namanya Daniel. Hai Daniel. Malu-malu ya. Daniel. Teh. Daniel anaknya siapa? Daniel anak siapa? Kuat. Daniel anak siapa? Anaknya Yesua. Wah, puji Tuhan. Good. Baik, Bapak Ibu Saudara, inilah Daniel yang dilahirkan dengan penuh mujizat yang sangat besar. Bapak Yahweh memberkati.